Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Beberapa waktu tadi saya baru saja menginterview Del Prado Marhain, ya, yang berani menantang debat Ade Armando. Bayangkan, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara menantang debat dosen yang sudah punya pengalaman panjang dengan gelar PhD atau doktor, Ade Armando, ahli komunikasi politik pula. Luar biasa, ya. Nah, nanti saksikan di Refli Harun Channel. Mudah-mudahan nanti bisa disiarkan besok, ya. Paling telat besok malam, ya. Mudah-mudahan lebih cepat nanti proses editingnya, ya. Nah, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap, Sobat Era sekalian, ya. Dari Makassar, sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, ya. Tapi sebelumnya saya mau ngecek dulu masih ada nggak yang kira-kira on. Masih ada nggak yang on? Oh, masih ada, ya. Luar biasa, masih ada yang setia rupanya. Sobat Era sekalian, demo mahasiswa Muhammadiyah anggap Jokowi gagal total, ya. Makassar, CNN Indonesia, puluhan mahasiswa dari Aliansi Universitas Muhammadiyah UNISMU 1 berunjuk rasa di depan kampusnya Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jangan lupa, gerakan mahasiswa itu dimulai di kota-kota besar, ya, salah satunya Makassar. Mereka menutup seluruh ruas jalan dengan menahan truk serta membakar ban sehingga mengakibatkan kemacetan panjang kendaraan. Dalam aksinya, mahasiswa membawa beberapa tuntutan dengan isu utama Jokowi Ma'ruf gagal total. Ketua BEM Ekonomi dan Bisnis UNISMU Makassar, Darmawan, dalam orasinya mengatakan bahwa kondisi bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Kata dia, banyak produk kebijakan DPR dan pemerintah yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat. Kami menganggap seluruh kebijakan Jokowi Ma'ruf sudah gagal total yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, kata Darmawan di Makassar Selasa 6 Juli. Dalam aksi tersebut, mereka juga membawa kain bertuliskan tuntutan agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk turun dari jabatannya. Mahasiswa juga membagikan kertas berisi pernyataan sikap. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai bahwa selama kepemimpinan Jokowi terjadi proses deregulasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat dan cita-cita negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Penegakan hukum masih tebang pilih dan diskriminatif. Masifnya praktik KKN oleh oknum birokrat di lingkungan pemerintahan, supremasi masyarakat sipil dilemahkan. Demikian tertulis dalam pernyataan sikap Aliansi UNIMU 1. Mahasiswa menilai bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan dan memutuskan pengunduran kuliah tatap muka yang merupakan ketidakbecusan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Selama kondisi pandemi ini terus dikomersilkan, maka pendidikan karakter untuk generasi masa datang maka terus mengalami kemunduran. Pendidikan yang masih tetap dilakukan dengan daring kami anggap tidak efektif dan tidak ideal menurut mahasiswa. Ini menarik, ya. Selama kondisi pandemi ini terus dikomersilkan, nanti saya ingin membahas poin itu. Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan perpu dan menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Batalkan RUU RPPN dan hentikan komersialisasi pendidikan dan juga COVID-19, demikian tuntutan mahasiswa. Aksi mahasiswa Aliansi UNISMU 1 itu berlangsung dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah dikawal, ya, bukan dihalangi. Menanggapi pernyataan sikap mahasiswa, juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan kritik mahasiswa merupakan hal yang biasa.
Pak Jokowi sudah menjawab untuk BEM UI. Kritik itu biasa dalam demokrasi, jantungnya demokrasi. Patuhi saja peraturan perundangan yang ada dalam melakukan kritik, kata Fajrul kepada cnnindonesia.com. Bagus nih. Tumben ya pernyataan Fajrul begitu ya. Lumayan ya. Jadi menurut saya pernyataan Presiden Jokowi terhadap BEM UI itu ya lumayan, tapi masih ada kata tapinya ya. Menyampaikan kritik tapi harus pakai tata krama macam-macam dan lain sebagainya. Yang terjadi kan sesungguhnya adalah demokrasi atau indeks demokrasi yang terus turun ya. Dan kondisi pandemi COVID-19 ini terlihat betul leadership ya. Leadership itu tidak begitu kuat. Leadership itu tidak begitu determinatif, tidak langsung menentukan ya. Jadi sobat RH sekalian, harusnya memang kita sudah bisa terhindar dari pandemi COVID-19 kalau dari awal pemerintah bersikap jelas, tegas ya, bernas. Jadi jelas itu tidak abu-abu. Tegas itu ya sekali memutuskan harus dilaksanakan. Bernas itu ya cerdas ya. Jadi ini yang kita tidak punya ya, sikapnya tidak jelas, tidak tegas dan tidak bernas atau tidak cerdas. Sehingga ketika orang lain sudah berpesta dengan nonton sepak bola misalnya Euro 2000 atau 2021 ini, kita masih dilanda ketakutan. Bahkan sekarang paling mencekam situasi. Setiap saat kita mendengar teman kita meninggal. Hari ini saya membaca Sekjen Seknas Jokowi juga meninggal ya. Kita doakan siapapun yang meninggal, mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu poin yang menurut saya penting, yaitu tentang komersialisasi COVID-19. Banyak orang yang percaya, banyak isu yang mengatakan memang elit-elit pemerintahan, pejabat-pejabat pemerintahan, lingkar-lingkar kekuasaan memanfaatkan COVID-19 ini untuk dalam tanda kutip berbisnis atau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan ya namanya isu kan tidak bisa diverifikasi. Ada isu yang mengatakan itu untuk persiapan 2024 ya. Bagaimana memenangkan pertarungan dalam pemilihan pejabat-pejabat publik, terutama pemilihan presiden. Dan proyeknya itu adalah yang paling yahut oke punya adalah proyek pandemi ini. Maka orang mengatakan pandemi dan horornya ini tidak akan pernah selesai hingga tahun 2024 sekalipun. Mudah-mudahan kita memiliki kepemimpinan yang benar-benar berjuang untuk masyarakat, bukan berjuang separuh-separuh. Separuh untuk masyarakat, separuh untuk bisnisnya atau kelompok bisnisnya. Nah, yang terjadi banyak yang begitu. Banyak pejabat yang model demikian. Separuh untuk masyarakat, karena itu adalah tugasnya dan juga lip service-nya dan juga make up-nya. Tapi separuhnya lagi untuk kelompok bisnisnya atau bisnisnya. Bisa dicek pejabat-pejabat seperti itu ya. Sudah menjadi rahasia umum siapa saja yang memiliki bisnis bahkan bertambah besar ketika berada di lingkar kekuasaan. Mungkin orang akan mengatakan, wah saya kan sudah pebisnis lama, it's okay. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda memanfaatkan situasi COVID ini, pandemi ini untuk berbisnis juga atau tidak? Apakah selama menjabat Anda berbisnis atau tidak? Atau menggunakan pengaruh untuk berbisnis? Nah ini kan perlu dilihat dan perlu dicek. Atau sebaliknya, ketika Anda belum menjabat, Anda tidak punya bisnis, dan ketika menjabat, Anda punya bisnis. Karena banyak isu yang berseliweran tentunya ya. Nah, jadi yang namanya kalau kita lihat misalnya profiling harta pejabat ya, saya menjadi sedih ya ketika mendengar katakanlah presentasi tim TP3 tadi, bagaimana mereka mendatangi rumah-rumah korban ya,
rumah-rumah korban dari 16 Laskar FPI itu semuanya orang miskin. Tidak ada orang kaya. Bahkan ada yang tinggalnya seperti di sangkar burung. Bayangkan, dengan penghasilan 250 ribu per bulan. Bandingkan coba dengan pejabat-pejabat publik kita yang katanya berbuat untuk negara tapi rupanya mengeruk kekayaan dari negara. Dan mereka mengatakan berbuat untuk negara, termasuk misalnya kalau mereka terlibat dalam pembunuhan Laskar FPI tersebut misalnya. Bayangkan. Nah, karena itu wajar kalau kemudian mahasiswa mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi gagal total. Tapi marilah kita adil, misalnya kita urai satu-satu, kira-kira di mana sektor keberhasilan Presiden Jokowi setelah 7 tahun memerintah saat ini? Apakah ekonomi bisa kita katakan berhasil? Rasanya tidak. Apakah politik akan kita katakan berhasil? Tergantung politik seperti apa. Kalau politik itu melakukan grabbing semua kekuatan politik, konsolidasi politik, berhasil memang. Karena bisa dikatakan Presiden Jokowi didukung oleh sangat mayoritas di DPR. Tapi kalau politik itu kita artikan sebagai tumbuhnya, flourishnya demokrasi kita, kebebasan sipil kita, kebebasan politik kita, kita nyungsep, kita turun. Lalu hukum, kalau hukum itu diartikan sebagai effective law enforcement, penegakan keadilan, saya kira gagal total juga. Banyak kasus-kasus yang melibatkan penegak hukum, dark cases, kasus-kasus gelap, termasuk kasus pelanggaran HAM yang tidak ditegakkan secara baik pengadilannya atau peradilannya, sebagaimana kasus 6 Laskar FPI misalnya. Karena itu kita sukar mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah berhasil. Ditambah sekarang COVID-19 yang paling memukul masyarakat, paling memunculkan horor bagi masyarakat. Awalnya masyarakat horor, mungkin lama-lama mereka juga hilang kesabarannya, jangan-jangan. Jadi Sobat RH sekalian, kalau ditanyakan kepada saya bagaimana jalan keluar ini semua, ya sulit, ngeri-ngeri sedap. Banyak orang yang sudah fatalistik bahwa ini hanya mungkin kalau ada penggantian kepemimpinan. Kalau saya katakan aspirasi itu tidak boleh dikekang sepanjang dia tidak menyuruh angkat senjata, karena konstitusi kita mewadahi itu semua. Impeachment ada pasal 7A, pengunduran diri ada pasal 8, pemilu ada pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945, semuanya sah sepanjang dalam koridor konstitusi. Bagaimana kalau koridornya ekstra konstitusional? Nah, itu post factum, tergantung bagaimana konstelasi politik pasca itu. Kalau reformasinya seperti 98, dia jadi tatanan baru, tatanan hukum baru. Tapi kalau gagal, dia jadi pecundang, ya. Bisa juga dianggap makar misalnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi Sobat RH sekalian, terlepas dari itu semua, yang kita inginkan, yang rakyat inginkan tentunya adalah bagaimana negara hadir dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sekarang masyarakat berada dalam teror, ketakutan dengan COVID-19 ini. Apakah ini yang dikehendaki pemerintah? Saya kira tidak. Apakah ini yang dikehendaki kelompok-kelompok bisnis? Mungkin juga iya. Tapi yang jelas bahwa pemerintah harus hadir sesuai dengan pesan konstitusi melindungi segenap bangsa. Coba kita lihat ya komentar Sobat RH kalau masih ada. Wah, rupanya saya sudah terlihat ngantuk sekali ya. Enggak juga sebenarnya. PPKM para pekerja kere mendadak ya. Presiden Gus Dur dilengserkan oleh siapa? PPKM pencegahan pergerakan kadrun mau demo. Pencegahan pergerakan kadrun mau demo ya. Kemudian apa lagi? Jokowi Maruf Amin turun. Mahasiswa buta mata dan buta hati kalau katakan Jokowi gagal, tapi kau menikmati tol yang dibangun Jokowi. Bon Jovi ya. Ya, kita tidak bisa mengabaikan keberhasilan Jokowi ya. Kan kita harus menilai kan tadi kan.
Jadi misalnya pembangunan jalan ya, ya kita nikmati karena kita bayar untuk menikmatinya kan. Kecuali kalau kita gratis kan bayar. Dan kalau kita bicara bayar, kan yang menikmati pasti kelas menengah ke atas, bukan kelas menengah ke bawah ya. Mahasiswa tidak bisa menikmatinya kalau dia tidak punya mobil ya, kecuali dia katakanlah naik bus misalnya ya. Tetapi intinya adalah yang ingin saya katakan adalah ya kita harus jujur. Ada yang baik kita katakan baik, tapi overall ya kan, kita kan bicara penilaian overall, kita nggak bisa mengatakan pemerintahan ini berhasil for the time being untuk saat ini. Kalau penilaiannya saat ini ya kan, apalagi kalau dikaitkan dengan penanganan pandemi COVID-19, waduh itu hampir gagal total, collapse. Jadi kalau misalnya ada pejabat yang mengatakan ada, katakanlah ada masalah sedikit tapi bisa diatasi, saya kira pemerintah belum bisa mengatasi COVID ini secara baik ya, karena terbukti ya masih banyak antrian di rumah sakit, masih banyak masalah, masih banyak korban. Sekarang saya katakan masyarakat atau warga negara berjuang untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Kalau kita bicara aspek horizontal, tapi aspek vertikalnya ya itulah enaknya menjadi bangsa Indonesia yang beragama dan religius, semuanya akhirnya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Itu saja sobat era sekalian ya, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus, karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.